Oke, kembali lagi bersama Romoto Vlog. Jadi hari ini tuh kita mau nyorait ceritanya. Panasin bentar, soalnya jarang keluar. Jadi kita mau nyorait kemana? Ya kayaknya mah ke daerah-daerah Pacet. Ya beli-beli cilok gitulah, jajan cilok ke sana. Terus kalian nyorait kan. Cuma lumayan jauh sih, sekitar sejaman lah, sejam lebih kayaknya sampai Pacet sana, ke Pacet maksudnya. Ini seru, tangan kotor lagi. Kemarin cuma dicuci ini sih. Cuci apa nggak terlalu bersih. Masih ada bekas-bekas ini. Ntar pulang baru cuci lah. Bekas terabas kemarin. Hari ini kita mau kemana? Nggak tahu. Karena PPKM jadinya ya kita muter-muter di sekitar aja. Sekitaran Mojokerto maksudnya. Paling yang nyoret kemana? Ke Pacet paling. Soalnya pada tutup semua. Jalan pada ditutup. Mau ke Malang ditutup. Jadi ya kita ke jajan cilok aja ke Pacet. Vespanya cakep cok. Biru Dove. Turbo 50. Biru Dove kayak gitu cakep orangnya. Pengen bikin gitu Biru Dove. Tapi nanti aja lah. Mana lagi tadi dulu? Turbo 50 jarang diisi sih. Soalnya mau jarang keluar juga. Pasti keluar paling kemana? Ke Indomaret. Ke Indomaret mah dekat, ngapain isi bensin ya? Biar bensin kedap-kedip juga, hajar. Duh, nih. Soalnya banyak yang bilang juga, bang, konten nyoret bang. Aduh, uang jatuh gak nih? Aduh, ributnya pakai sarung tangan tuh ini, morogo kantong tuh. Mati rasa, anjir. Gak kerasa uangnya. Maksudnya gak kerasa apa yang kita pegang gitu. Nah, pernah waktu itu habis isi bensin terus kembalian 50.000 kan, pakai sarung tangan dimasukin lah ke kantong uangnya. Ih, pas berhenti dicek uangnya udah nggak ada cuk, jatuh. Kayaknya nggak masuk pas dimasukin. Jadi gitu, banyak yang bilang, bang, konten nyoret bang, konten nyoret. Kalau di sini mau bikin konten nyoret tuh gimana ya? Susah, nggak ada, kurang, nggak ada tempat yang bagus gitu. Soalnya ini kecil daerahnya. Kalau di Bandung, ngelihat story anak-anak tuh yang di Bandung, pada bisa keluar semua. Karena ya emang Bandung kan luas. Paling kan yang ditutup kan jalur keluar Bandung sama mau masuk Bandung kan yang ditutup. Jadi kalau di sekitaran Bandung, dalam Bandung mah nggak ditutup. Makanya ngelihat storynya anak-anak tuh enak pada naik ride ke apa Lembang pada malam mingguan. Aing di sini di kamar cowok malam minggu nggak bisa keluar. Ini lampu merah ke kiri mah terus kayaknya. Jadi gitu, di sini tuh mau kemana? Paling ya yang bagus tuh daerah mana, daerah Pacet sana, ke Malang, mau ke Malang kan tapi ditutup. Ini udah jam 3:30 kayaknya, harus ngejar waktu nyampe sana nanti jam berapa nyampe Pacetnya. Anjir, bawa senjata cok. Mau nembak siapa dia? Diterima apa enggak? Apakah akan diterima atau ditolak? Itu
mah nembak cewek bego. Ini mah nembak burung kayaknya. Tuh. Senapan angin kayaknya. Modelnya kayak ini kalau di PUBG tuh apa sih namanya? Kar 98. Jadi senjata jadul gitulah modelnya. Tapi kalau nembak orang juga lumayan cok, sakit kayaknya. Paling buat nembak-nembak apa ya, burung kayak gitu. Skopnya juga skop jauh aja. Ngeri. Ngeri, jauh-jauh aja kita ntar ditembak lah ya. Kalau dia yang nembak mah gak apa-apa, terima. Ngomong apa sih? Ini udah dari daerah apa ya? Trawas, bukan. Masih agak jauh. Kita ngebut dari sana tadi. Dari sana tadi agak ngebut karena biar gak terlalu sore lah nyampenya. Soalnya udah jam berapa ini? Nanti kalau jalannya santai, pulangnya malam berarti. Nyampe sana udah agak gelap. Soalnya macet lumayan jauh juga dari rumah. Sejaman adalah sejam lebih. Satu jam lebih. Ya beginilah. Kemarin-kemarin pas gak PPKM itu, mau pergi-pergi itu rasanya mager gitu. Tapi sekarang pas udah PPKM tuh rasanya kayak pengen kemana-mana. Pengen keluar, pengen kesana, pengen kesitu. Dasar manusia. Kemarin kemana aja cok? Kemarin belum PPKM, mau keluar mageran. Sekarang udah PPKM, pengen kesana sini. Pacet. Tapi kok perasaan saya nggak enak melihat ke atas, kok awannya ada warna hitamnya. Apakah akan turun hujan? Masa ya udah rapi kayak gini hujan cok, males gitu. Udah pakai sepatu bersih apa, rapi-rapi, malah hujan. Pada boncengan. Nyoret bersama pasangan tercinta. Sayang-sayangan dipacet. Memadu kasih berduaan bersamamu di hutan cangar. Foto-foto berdua pegangan tangan makan cilok. Miris. Miris maksudnya aing sendiri gitu. Bukan miris merekanya. Allahu Akbar. Bapaknya siapa itu? Kaget aing cok. Kok bisa di tengah gitu tiba-tiba? Ya maklum lah, orang tua itu. Biasanya kalau udah umur-umur segitu tuh kayak gimana ya? Udah agak gimana gitu. Almarhum mbah juga kayak gitu sih. Dulu juga waktu sakit. Ya gimana ya, pokoknya gitulah. Orang gabut anjir. Kabut, mendung, jadi satu. Wih anjir, kaget aing cok, kirain kucing. Kok bisa ada kucing di sini? Ternyata monyet, anak monyet maksudnya. Bayi-bayi, masih bayi. Masih mungil-mungil lah pokoknya. Ini kabut. Kabut ke bawah tuh. Anu apa? Jurang. Tuh anjir jurang, cuk. Ini kalau jatuh ke bawah almarhum anjir.
siapa tahu iseng kan ya, iseng-iseng duduk terus tiba-tiba kepleset jatuh aja almarhum. Syukur-syukur kalau ketemu. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua kok bisa gitu loh tiba-tiba lagu itu yang lewat di pikiran. Soalnya kalau nyanyi tuh kadang spontan, lagu apa yang lewat di pikiran ya udah nyanyinya yang itu. Tapi nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba lewat gitu lagunya. Kita ngejar waktu. Nah, bisa. Mulut bodok. Nah, ini ada penjual cilok. Beli yang ini aja lah. Yang mana udah kelewat. Cilok. Jauh-jauh kesini cuma beli cilok, Ci. Si harga 10.000. 10.000. Ini aja ya, Bu. Apa? Tahu sama ini goreng sama puyuh. Pencarian enggak? Enggak. Enggak pakai goreng sama puyuh. Oh iya. 10.000 ya? Iya. Jauh-jauh. Aduh, jatuh. Mana duit tadi? Jauh-jauh ke sini cuma beli cilok. Aduh. Mau ngambilnya susah. Jauh-jauh ke sini cuma ngambil beli cilok. Ngomongnya ulang-ulang. Kita ke Raijun. Enggak tahu ada signal enggak di sini. Mau nge-WA dia. Nge-WA. Kirain patroli. Suruh bubar gitu. Ternyata bukan. Oh, motornya ada. Berarti orangnya juga ada. Eh, benar orangnya lagi cuci motor, Cok. Iya mas, kotor, cuciin mas. Ah? Kelak terakhir mas, penutupan. Ah? Kotor ya mas. Taruh sini mas. Taruh di sini. Aduh mas, nggak boleh gitu mas, sama pelanggan mas. Pelanggan terakhir sebelum tutup. Tutup selamanya maksudnya. Ini kurang apa ya? Kurang sarung jok aja sih. Mau ganti sarung jok. Terus udah, tapi sarung joknya belum datang, belum dikirim. Jadi ya udah nanti. Sambil nunggu nanti kita pasang kalau udah datang sarung joknya. Sarung jok terus apa lagi? Enggak ada. Pengen ganti stang tapi kalau ganti pengen ganti yang ini yang apa yang low yang pendek, cuma nanti enggak bisa pasang ini kalau pakai yang low, enggak bisa pasang bracket kamera depan. Jadi ya udahlah, enggak usah ganti stang. Gabut, Mas. Gabut. Iya. Nyari cilok ke sini gabut. Uang bensinnya 50, Mas, beli ciloknya 10.000 doang. Motor apa ini, Mas? Hah? Motor apa ini? Ini. Apa ini, Mas? Apa? KLX, Mas. KLX. Yamaha. Hah? Biru. Iyo, KLX 2021. Ya, siap. Biru. Jadi Yamaha collapse. Ya. Namanya aja KLX biru, Mas. Bisa cuci salju lo di sini ya? Bisa. Ya wes, Mas, cuci dulu, Mas. Loh, ini motor saya. Lah, ini kan motor saya, Mas. Kok dekalnya mirip saya, Mas? Tuh, Arul Motovlog, Mas. Ini siapa, Mas? Arul Motovlog. Arul Motovlog. Ini WR. Ini motor si Arul kalau enggak salah, Mas. Wis. Kalau kenal kabarin motornya enggak dibalikin. Enggak apa-apa katanya mah ikhlas dia. Ikhlas katanya enggak apa-apa ambil aja. Mas, aku balik dulu ya, Mas. Pergi bawa WR, pulang bawa Husky, Mas. Oh iya.
ganti. Bisa awas. Karena nomamu. Jadi ceritanya ini kita habis COD motor. Husky apa WR tukar tambah sama Husky. Betah-betah sama bos baru. Weh. Mas duluan ya. Dijaga ya motorku ya, Mas. Jangan di ini. Iya. Mas pulang dulu, Mas. Klaksonnya mana klaksonnya? Kita pulang. Pergi bawa WR, pulang bawa Husky. Bercanda hidup ini. Tidak segampang itu, Maimunah. Kita cuma putar-putar aja test ride motor orang. Padahal enak juga si Husky ini. Ringan. Ya iyalah, harganya juga enak. Balik ah. Mau putar kemana? Ke sana mah pulang berarti. Emang beda rasanya. Beda lah, harganya juga beda. WR berapa? 40, ini berapa? Berasa kayak punya sendiri anjir. Hah? Anu mas? Klaksonnya mana ya mas? Ini weh. Kok gak ada kontaknya mas? Gak ada. Ntar kita beli Husky. Nunggu ginjal aku dulu. Kalau ginjal udah laku mah pasti kita beli Husky co. Mau beli Husky atau YZ? Dapet 5 itu. Kembalian lagi. Mas, jalan pulang kemana ya? Enggak tahu mas, enggak tahu arah jalan. Oh, anu bang, sampean bawa antar ke sana? Oh, nanti ada kebun masuk situ? Enggak, sampean arah dari sana kecepatan 100 mobil. Oh, itu rumah? Kembali ke rumah? Ya. Rahmatullah mas ya? Hah? Bukan rumah ini, Rahmatullah mas ya? Mas. Wapik dah. Doin ya sampean gitu. Pelan-pelan ya, Mas. Ban belakangnya ngejar ban depan soalnya. Makanya ban belakang itu botak. Kuncinya di sini, yo. Tidak tahu kita mau kemana ini. Anjir berasa ganteng naik Husky cu. Kegantenganku tuh langsung nambah berapa persen ya? 200% langsung. Yang dari tadinya apa? Tadinya burik, pas naik Husky jadi ganteng, Cok.
Aduh, nggak ada lampu sennya, cok. Wah, motor berapa ratus juta nih nggak ada lampu sen. Kita kemana ini? Nggak tahu ini dari mana. Kabut, cok. Gak nyampe. Parkir mana? Buh. Pemandangannya kabut, cok. Ini kalau gak dikira ada kunci kontak, goblok. Ntar lagi hilang kabutnya. Mana? Itu matahari. Matahari itu loh. Itu. Itu bilang mana itu, cok? Iya, salah, cok. Jadi ini tuh Husky TX 300 tahun 2020. Sekarang pandemi ini masih nyanyi enggak? Mana? Sampean. Nyanyi. Nyanyi. Nyanyi apa? Ya kan, buka saya dulu, cok. Oh. Aduh, Peter Bender. Jahat. Sepi mah. Sepi lo. Masih terang nih. Tanggapan nih lo, kandang nih deh. Awalnya tak kandang nih. Nyumpet rokok. Siapa yang ini nih? Satu foto lah deh kok. Bicak detik ini. Terang, cok. Iya lah. Karena aku naik kayaknya. Aku. Lah kan tak super apa. Biasanya gue bikinnya sini telat juga aja. Lu api ya, gue tuh. Cok. Oke, kita pulang. Baterainya habis. Kita pulang. Ini kameranya terlalu. Kayaknya kamera itu dari kemarin tuh terlalu ke atas deh. Sekarang udah pas dulu ya. Anjir, kabut nggak kelihatan apa-apa, cuy. Di mata sini nggak kelihatan sih, nggak tahu kalau di kamera. Kamera kayaknya masih agak kelihatan. Kabut nih pulangnya gimana? Lampu putih susah kalau kabut kayak gini mah. Itu standar sampingnya sama kan? Kayak punya aku sama dong. Oke, sekarang kita balik nih, udah jam 6:30, cuk. Anjir, gelap, udah gelap, kabut lagi. Nih. Harus apa ya? Nyari kendaraan yang ke arah Pacet, anjir. Biar ada temen. Padahal tadi niatnya cuma beli cilok, makan bentar di region, duduk bentar terus balik. Tapi karena anak-anak rame tadi, ya udah sampai sekarang. Tadi main ke atas bentar doang. Mana jalannya kabut lagi. Oh, ini udah agak mendingan. Tadi mah di bawah kabut sekali.
lampu putih kan, kalau lampu kuning enak. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Nyoret tapi pulangnya malam. Nanti next konten apalagi, tunggu aja. Oke, see you next video.